Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan aku Marsha. Yeay. Jadi di video kali ini aku dan Marsha bakal bikin challenge lagi nih guys. Yeay. Jadi challenge-nya itu adalah aku dan Marsha bakal main obi seperti biasa, tapi aku dan Marsha harus pakai avatar yang nyesel dibeli. Yeay. Jadi kayak kita tuh kan ada baju, rambut, pokoknya nanti kita bakal pakai avatar yang pernah kita beli kayak outfit gitu yang nyesel ya, yang kita nyesel beli ya guys. Tapi ya pokoknya yang kita nyesel beli gitu deh guys, semoga kalian paham ya. Jadi ini kan nih awalnya nih shirt kita masih bagus ya, tapi kita nggak boleh pakai shirt ini. Kenapa? Karena kan challenge-nya itu kita main obi harus pakai avatar yang nyesel dibeli. Pokoknya ya kayak outfitnya tuh yang kita nyesel beli gitu loh, karena kayak pas beli itu kan awalnya bagus, terus pas kita pakai ternyata kita nyesel karena kayak gak cocok gitu, bukan jelek ya, tapi gak cocok gitu di avatar kita. Semoga kalian paham guys. Dan daripada lama-lama, langsung aja kita bakal ubah avatarnya jadi avatar yang nyesel kita udah beli. Kalian penasaran ya gimana ya avatar aku dan Marsha ya? Gimana ya? Penasaran? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Oke guys, jadi dimulai dari aku dulu ya. Aku bakal ubah avatar aku jadi avatar yang udah aku beli terus nyesel gitu. Jadi langsung aja aku bakal ke ini ya. Nih kita bakal lihat nih ya guys. Kita bakal dari body dulu ya, dari rambut ya. Rambut aku tuh nyesel beli yang ini guys. Apa nih? Jujur aja sebenarnya ini tuh bagus. Iya, kayak gitu guys. Aku pas mau beli tuh kayak ih bagus banget, langsung beli. Aku gak mikir panjang, kayak langsung beli. Terus pas beberapa menit kemudian kok gak cocok sih ya. Tapi bagus ya guys, bukan ya, jelek. Jadi yang aku nyesel gitu, pertama beli yang ini. Terus kita ke face. Face aku apa yang nyesel ya? Ini sih guys, tengah-tengah. Kita buka dulu ya guys. Tapi bagus, cuman kayak aneh gitu nih. Nih ya guys, bentar-bentar face-nya. Nah ini. Sebenernya ini aku pernah pake, cuman bentar doang. Kalau ini ya, ini sering cuman ketutup gitu loh. Tapi pakai masker ya kan. Ini kayak mukanya Marsha guys, cuman aku kurang suka. Keren tau, kamu iya sih bagus gitu, cuman aku gak suka. Langsung aja kita ke shirt ya, baju yang nyesel aku beli itu apa ya? Kita bakal lihat. Apa ya? Ini tuh kayaknya bagus, tapi aku gak pernah pake. Ini bukan nyesel ya, tapi ini aku gak pernah pake. Tapi termasuk nyesel gak sih? Enggak deh, itu gak nyesel ya. Kayaknya ini deh. Iya ini guys, tante-tante gitu. Itu aku tuh pernah, ini ya waktu itu loh dibikin video itu tuh aku bingung banget. Yang kan aku kalah ya, jadi aku random banget. Dan ya ini setelah aku pikir, kenapa aku beli ini? Tapi untung aja murah ya, udah deh. Langsung aja kita ke celana. Celana apa yang aku nyesel beli ya? Ini guys. Bagus ya, tapi kenapa? Iya. Tapi aku gak pernah pake tau. Oh, bagus tau. Eh mana ya? Kayaknya sih iya sih guys ini. Karena kan waktu itu Marsha bilang gak cocok yang aku mau jadi candy itu loh. Iya gak sih? Iya deh kayaknya. Tapi bagus sih emang guys. Ini gak nyambung ya kalau ini nyesel ya. Aduh guys, tapi kenapa deh ya? Ya tapi kan memang aku nyeselnya beli gitu yang ini. Tapi apa ya? Kayaknya iya sih itu doang guys. Iya sih ini guys. Yang lain bagus tau. Gimana ini? Ya Allah, ada pada konten delete guys, sedih banget. Nih? Ini deh, tapi cuman kayak jarang pake gitu. Tapi ini aku pernah pake, yang gak pernah pake ini. Jadi ini aja lah ya, kita yang gak pernah dipake ya. Oke, okay. Abis ke kita ke aksesoris. Aku tuh nyesel. Apa ya? Kayaknya bagus semua tau, gak pernah nyesel gitu. Oh ini karena warnanya sama. Ini aja deh kayaknya. Ini karena Marsha yang beli guys. Jadi apa ini ya? Ini ya? Iya tapi ini bagus sih. Beda warna dibanding ini ya, dibanding ini ya. Kenapa aku nyesel? Karena ini kayak beda warna gitu. Cuman it's okay sih. Cuman ini lebih nyesel ya. Ya udahlah ya. Kita lanjut aja. Eh kok hilang? Ke face aku apa ya? Guys, masker. Eh iya deh kayaknya ini aku nyesel deh. Iya. Jujur juga kan. Oh iya. Banget beli ini, kenapa kulit aku salah beli warna guys, tapi bagus jelek. Tapi kayak kan di baju aku nggak cocok gitu loh. Terus aku pikir tuh kayak warnanya tuh cuma ini aja, ternyata ada ini. Kayak iya, ya Allah aku nyesel banget. Ya sih ini deh, ini aja deh. Jadi ini topinya kita cocokin aja kali ya. Ya deh ini aja deh, kan kita sesuai nyesel ya. Lanjut ini aku nggak pernah beli ya, ini free ya. Terus kita lanjut aja. Ini aku suka dua-duanya.
Terus ke tas. Oh ini sih ya kan? Iya. Ini sih bagus. Cuman sih tapi aku nggak pernah pakai guys. Aku bukan nyesel tapi nggak pernah kepake ya. Jadi ya gitu deh. Kalau bag. Enggak, aku suka sih. Keren. Aku suka kok. Nah udah sih aku ini berarti hasil outfit aku ini guys. Tadam. Jadi ini dia. Baju, pokoknya outfit aku yang pernah aku beli dan aku nyesel. Bukan berarti gak suka, tapi gak cocok gitu ya guys. Oke, langsung aja kita bakal ke akunnya Marsha. Oke guys, ini udah di akunnya Marsha. Langsung aja kita bakal ubah avatar Marsha menjadi outfit yang Marsha nyesel beli. Kita mulai dari rambut kayak tadi dulu ya. Dari rambut, Marsha nyesel beli yang mana? Marsha jarang beli sih kayak rambutnya ya, banyak kan ini, ini banyak karena free ya guys. Gimana? Ini bayar. Cuma 2 Robux doang. Kenapa? Iya 2 Robux. 2. Iya. 2 Robux demi serius. Iya, ini kayak aku pas pertama kali Robux, aku beli ini biar hemat gitu. Ya Allah. Tapi cowok, jadi tuh kayak random banget Marsha beli, tapi ini emang kurang cocok lah ya. Kan Marsha cewek, terus face ya ke muka apa? Kayaknya free semua deh. Ini tahu. Tuh kan Marsha free semua. Ini nih. Enggak ada sih keren enggak sih? Kita kan semua ini aja kali ya. Apa nih? Apa sih? Ini tapi free kan? Iya sih, dari ini aja deh. Ini aja lah ya. Iya, ini tuh tapi bagus tahu. Yang ini aja enggak sih? Saya ini kayak ada ini tuh jadi bagus gitu yang di pipinya itu. Sprinkles. Ini apa deh? Sama aja. Sama. Jadi ini aja ya. Terus ini enggak usah ya. Kita ganti ke outfit. Bajunya apa Marsha? Aku ini sih. Ini. Aku kemarin beli ini. Ini tapi bagus tahu. Gue nyesel serius. Iya. Ini polos banget. Ini bagus. Ini untuk baju tidur. Oh, baju tidur. Nah, ini aku kan itu mau buat saset gitu kan. Oh, mau satu set gitu iya, baju. Tapi enggak dapat gitu. Jadi kayak jadi cocok. Bukan gitu. Nyesel tapi enggak cocok karena Marsha enggak ada yang nyesel. Ya nyesel juga. Ya udah, langsung aja ke celana. Celananya yang mana? Ini. Ya Allah. Ini ya sih, emang aku ngeliatnya aja ini sih bagus, cuman ini kan juga bisa lihat ada apa. Astagfirullah, kamu ini udah dosa banget Marsha. Aurora mau dijaga Marsha. Oke. Dia kan cowok. Oh iya. Langsung aja ke aksesoris, topi apa Marsha nyesel dulu? Ini sih. Gimana tuh? Ini, oh iya ya Allah. Aku nyesel banget. Serem banget, ada gunting. Aku tuh kan aku tuh pengen jadi emo gitu. Oh iya, sosok jadi emo. Gak cocok gitu kan. Aduh, udah muntah kayak gitu. Terus kita ke apa nih? Face. Oh, face kan tadi udah. Oh iya, ini kok nge-lag sih? Kamu face apa yang ini? Aduh, oh yang ini. Tunggu guys, ini nge-lag. Oh yang ini. Oh, iya kayak Mas. Keren sih. Keren tahu Marsha aneh banget. Tapi memang Marsha dia tuh pernah beli ya guys waktu itu, cuman enggak pernah dipakai. Nah, ini sekarang ke ini. Oh, ini Marsha ada guys. Oh, ini kenapa nyesel? Ini bagus sih. Kan aku kan pengen beli baju mushroom tuh kan. Aku lihat ini tuh kayak bagus. Ih, bagus tahu. Tapi pas aku beli kayak apa ya? Kurang aja gitu. Ih, bagus tahu. Iya, bagus juga sih kan, tapi kayak oh, Marsha ya udahlah ya. Nih tas kayaknya enggak ada ya? Oh, ini nyesel. Iya. Serius? Iya. Kenapa? Gak tau, kayak lama-lama kayak ya sih, agak simpel gitu ya. Ngebosenin gitu loh. Oke, ini Marsha ada. Oh, ini yang tadi free ya. Ini free semua. Ini enggak ada. Oh, enggak ada. Ini Marsha suka berarti ya. Dan ini enggak ada. Ini enggak ada lagi ya. Berarti ini aja ya. Yang topi juga ada lagi deh. Topi ada lagi. Iya, nih apa lagi tuh? Oke, guys. Jadi ini dia final avatar yang Marsha nyesel beli. Tadam. Ini ada yang bagus, cuman kenapa Marsha nyesel beli? Karena Marsha enggak pernah pakai dan Marsha nganggep tuh enggak cocok ya, guys. Bukan berarti jelek ya, oke? Oke, langsung aja kita bakal main ke obinya sambil pakai avatar yang nyesel dibeli. Yeay! Mari kita main. Tadam! Ini dia avatar yang aku dan Marsha nyesel beli. Yeay! Ini nyesel. Sebenarnya ada beberapa yang enggak nyesel, cuman kayak kita tuh nganggep enggak cocok dan enggak pernah dipakai ya. Contohnya kayak celana aku ini bagus. Tapi maaf banget guys, ini karena aku jarang make dan ini kayaknya aku next bakal pakai sih celana ini. Cuman maaf banget ya, karena celana tuh jujur aja aku jarang banget yang nyesel beli. Muka aku sebenarnya itu bagus, tapi iya. Muka Marsha itu memang bagus guys. Bagus banget itu. Sama muka bintik-bintik. Cuman kayak Marsha kurang suka gitu loh. Bukan kurang suka sih, gak cocok aja ya. Yaudah lah ya, langsung aja kita bakal main obi sambil pakai avatar yang kita nyesel beli. Dan sebelum dimulai, nama obinya adalah Neo Escape School Obi. Yeay. Oke, langsung aja kita bakal main. Ini temanya kayak sekolah gitu ya. Hey you. We excited for the first day of school. Iya, kita excited banget karena siapa aja nih
ya udah mulai sekolah offline ya. Aku juga udah mulai sekolah offline, seru banget. Yuk kita masuk, ayo kita bakal main biasa aja ya. Jadi chance-nya itu kita cuma pakai avatar yang kita nyesel beli. Eh Marsha, ini kelasnya guys. Eh sini Marsha, ini VIP room nih. Oke ini ada nih tuh, ada buku, pensil, ceko. Ini kayak berantakan gitu ya guys sekolahnya. Ada kalkulator. Kayaknya deh itu deh yang rusakin deh. Iya ya Allah, ada penghapus, locker, penghapus lagi. Eh Marsha, kita gak lomba ya guys, jadi kita cuma main biasa aja, oke? Iya, oke. Oke, kita bakal lanjut, kita bakal lurus. Ini ada kayak perpustakaan gitu ya, Wi. Oh, cari di, oh ini. Ini ada buku, terus ini ada apa nih namanya tuh? Komputer. Terus ini ada locker lagi ya. Wih, ini hancur banget guys sekolahnya tuh, kan bisa lihat ya tuh. Ini pensilnya gede banget, jumbo. Ini tebak-tebakan, kita coba ini ya guys. Tebak, bukan ini. Berarti tungguin. Ayo Marsha. Nih guys, kalian rating juga ya. Avatar siapa nih yang paling bagus? Aku atau Marsha? Dua-duanya. Iya sih, tapi menurut aku kayaknya bagus juga di avatar aku, guys. Iya enggak sih? Cuman kayak enggak tahu kenapa aku nyesel beli gitu loh, padahal bagus sebenarnya. Eh salah, apa? Tengah. Oh, tengah. Ya Allah, kok aku malah kanan, guys. Iya, kalau aku kiri dan tengah. Nih, tapi Marsha juga bagus deh kalau dilihat-lihat. Cuman kalau dilihat bentar aja ya. Lama ya agak aneh gitu, bukan jelek ya, tapi agak aneh ya. Kita bakal keluar dari ventilasi. Oh, ini ke atas. Wih, ini keren sih obinya. Kanan, oh kanan. Sama aja deh kayaknya. Oh iya, sama aja ya. Terus kita bakal sini. Ini kayak kita di dalam apa nih? Sekolahnya ada god guys. Iya guys, okay. Tiba-tiba ke god ya. Terus kita bakal ke sini. Nah, kita bakal checkpoint, jangan lupa ya. Oke, dan kalian juga jangan lupa untuk komen. Ayo masih kita bareng. Kalian pernah gak sih beli outfit terus kayak nyesel gitu? Aku sih pernah. Iya sih pasti pernah lah ya. Terus kayak nyesel gitu gak sih? Kan kalian kayak udah beli Robux sih Mas ya? Udah beli Robux banyak-banyak. Terus aku biasa nyesel beli itu karena kayak buru-buru gitu loh. Aku udah berekspektasi. Iya, aku kadang tuh kayak ekspektasi kayak ini bagus lah langsung beli aja kayak gak mikir dulu. Oh ternyata tidak. Bukan gak bagus sih, lebih gak cocok aja ternyata di avatar kita ya, guys. Sebenarnya bagus ya, cuman gak cocok kayak aneh aja gitu. Jadi ya sedih deh, tapi ya udahlah ya, sebagai pelajaran guys. Jadi kalian kalau mau beli outfit tuh emang harus dipikir-pikir dulu. Jangan kayak kita ya guys. Ya Allah, kita iya boros banget ya Allah. Kita kayak sekali, iya sih kita tuh top upnya sekali tuh dikit 80 Robux. Tapi kayak 80 Robuxnya tuh berkali-kali. Kalian bayangin aja bisa kita top upnya 50 kali ya. Itu 80 Robux, 80 kali 50 berapa deh? Gak tahu. Berarti 4.000 Robux gak sih? Ini boros banget. Ih banyak banget ya Allah. Eh gak tahu deh guys, aku gak tahu kenapa jadi MTK ya. Tau nih. Ayo kayu. Masih di mana? Aku duluan aja ya. Ini ada buku lagi, ada locker. Locker, buku. Oke, kita bakal langsung aja lanjut. Ini ada alat tulis, pensil, penghapus, penggaris, gunting. Ini apa namanya nih? Untuk ini tuh guys, kletek. Apa yang namanya nih? Gunting. Kok gunting ini loh? Yang itu staples. Oh iya. Eh, kan tahu enggak sih? Iya tahu kayaknya. Enggak tahu deh ini ada cat. Staples. Ada cat. Oke, kita bakal lanjut. Masih di mana deh? Ini di belakang kamu. Aku bakal sambil tungguin Marsha deh guys di sini guys nih. Kan misalnya ini hobinya keren sih, kayak grafiknya juga HD banget tuh ya. Tuh, HD banget. Terus ini kayak lucu, unik banget di sekolahnya tuh. Berbagai ada berbagai cat. Tuh. Iya, ada cat. Eh, salah arah deh. Mana Marsha? Aku bakal tungguin di sini guys. Kok mati kaget ya Allah. Oh, ini tempatnya tadi. Oh. Aku di mana? Oh, di sini deh. Nah itu Marsha, oke pas banget. Oke, aku bakal lanjut ya. Oke guys, kita bakal lanjut ke pintu ini. Oke, ini Marsha nungguin, makasih Marsha. Avatar kamu sangat lucu ya. Iya, tapi kamu enggak sih. Aku lebih lucu. Kalian komen ya guys, kita bakal lihat siapa yang lebih mirip avatar aku atau adik aku. Lucuan kalian sih. Bisa aja sih Marsha, iya sih lucuan kalian. Oke, kita bakal lanjut. Kok tiba-tiba ini sih hot lava? Ada lava. Tapi emang gitu gak sih Obi? Itu ya ada lava guys. Ya Obi itu kadang bener banget tuh. Di stage 9 hot lava. Ada lemari buku. Terus kita bakal masuk ke pintu yang warna biru. Seharusnya kita main di publik gak sih? Biar kita kayak dilihat orang lain gitu. Tapi siapa juga yang ngeliat kita ya? Kita kegeran banget. Aduh kan sampai salah. Aku salah. Maaf, kemana sih? Sini. Oh Allah ya Allah. Ini gede banget guys tuh, ada kertas gede ya Allah. Gede banget nih. Kayak ini jumbo dan raksasa semua. Kitanya mini. Oke.
Atau mau gini aja enggak, nanti kan kita nih pakai avatar ini ya. Kita enggak boleh ganti sampai besok, sampai videonya di-upload. Idih. Oke guys, jadi nanti kita tapi bentar doang ya, enggak lama. Aku kayak malu juga soalnya aneh banget. Palingan sampai besok, tapi mungkin pas udah di-upload video ini pasti avatar kita udah berubah ya, oke? Kita kayak makainya bentar doang ya, semoga aja enggak ada yang salfok ya. Oke, kita bakal selesaiin obi kali ini, ini ada locker. Oke, kita bakal ke exit ini, udah selesai sini. Bener? Ya Allah, masih ada lagi dong. Ini kayak di luar sekolah gitu guys tuh. Ya Allah, ini sekolahnya gede banget. Sampai keluar-keluar nih ya guys. Random banget cumpil. Iya nih, obinya random banget. Oke, kita bakal cepet-cepet. Ini ada kayak kayu gitu. Jatuh guys ke lavanya. Oke, kita cepet menyelesaikan obi kali ini. Oke, kita bakal tebak-tebak lagi. Ini warna merah. Terus ini warna kuning. Biru gak sih? Eh bukan deh. Merah. Nah merah. Yeay, menang. Akhirnya kita menyelesaikan di obi sekolah ini. Dan kita juga udah menyelesaikan main obi sambil pakai avatar yang nyesel dibeli guys. Yeay. Jadi nanti tuh ini aku kayak tiba-tiba iseng. Jadi kita challenge-nya ditambah. Tapi ini cuma bentar doang ya guys. Jadi kita bakal pakai avatar ini selama semalam ya guys. Jadi besoknya boleh diganti nih ya guys. Jadi mungkin pas videonya udah di-upload ini avatar kita bakal berubah ya. Oke guys, semoga kalian suka dengan challenge kali ini. Dan bagi kalian yang punya challenge yang menarik, jangan lupa untuk komen. Bagi yang menarik, challenge-nya insya Allah bakal aku bikin. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk rating ya avatar kita. Gimana nih nih? Aku bakal liatin ya, ini avatar aku dan avatar Marsha yang itu guys. Bagusan siapa ya? Marsha atau aku? Dua-duanya gak bagus ya. Oke guys, mungkin ini aja untuk challenge kali ini. Semoga kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. See you next video, bye-bye.